pada hari Jumaat lah. Jumaat dia hujan lah. Hujan pada pagi sampai sampai malam. Lepas tu dalam pukul 3 berhenti hujan. Lepas tu hari Sabtu pun sama juga hujan. Lepas tu dalam lebih kurang dalam lepas maghrib lah. Lepas maghrib air dah mula naik lah. Malam sampai pagi pukul dalam pukul 7 saya balik ke rumah, masih lagi air dalam, tak boleh nak pergi ke taman. Air jalan besar ni, jalan utama ni ke deras teramat kuatlah. Saya rasa pada tahun ini yang paling besar banjir. Melebihi parasnya sampai ke bumbung rumah, sampai atas rumah lah. Tak ada pun terfikir sampai jadi macam ni, sebab kebiasaannya kalau banjir kita orang akan ready lah barang-barang semua, akan letak naik atas semua. Tapi ya, dah banjir besar macam ni, tak sangka macam ni. Habis semua barang-barang semua. Malam pertama banjir, dah air terlalu dalam kan. Penduduk taman ni semua ke tempat pemindahan lah. Ada sekolah agama depan tu. Kami berkumpul kat situ lah. Di sini kita di pusat PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Serai. Kebiasaannya kalau di sinilah di Hulu Langat, kalau banjir memang ini adalah tempatlah, kira induk dia lah untuk mangsa-mangsa banjir. Yang sekarang ada 53 keluarga. Kita dibantu oleh APM, bomba dan polis lah, dan ramai juga NGO-NGO dan orang-orang kampung yang membantu. Bantuan-bantuan memang mencukupi, melebihi itu yang saya puji JKM sekarang. Saya pun sangat bersimpatilah dengan keadaan-keadaan mangsa-mangsa banjir. Kita buka tempat ni untuk diorang hantar barang. Kalau ada yang nak ambil barang ke apa benda pun, boleh datang dekat sini juga untuk ambil barang. Saya tahu kat sini ada untuk ni saluran sumbangan kepada semua penduduk Taman Senandin yang terjejas akibat banjir pada 17 hari bulan Sabtu baru-baru ini, di mana saya bersama-sama dengan mereka lah antara salah satunya, dan kami dapati kat sini komuniti kat sini meletakkan kat sini sebab banyak area tak ada elektrik. Kita ni tengok daripada Facebook, TikTok minta sumbangan. Kita orang pun datang sudi datang tolonglah kita punya yang rakan-rakan lah. Saya minta saya punya jiran minta baju-baju. Lepas tu kita kawan semua kolek-kolek kita punya duit pergi beli air, makanan. Kita nak bagi datang sumbangan lah. Alhamdulillah lah, ramailah yang datang daripada petang tadi, pukul 3 petang kalau tak silap saya. Kita start operation dekat sini, memang tak berhenti orang datang ambil barang. And then ramai yang berhenti, yang tiba-tiba nampak pun hantar barang juga. And yeah, we are very glad lah. Thank you. Saya harap lepas ni dia orang balik rumah dalam keadaan yang boleh menerima lah. Kan? Minta kerjasama yang mana NGO-NGO yang boleh membantu dalam proses pembersihan rumah. Itu yang lepas dia orang daripada pusat pemindahan ni, dia orang akan balik rumah. Rumah bila disalut dengan lumpur memang tak boleh. Inilah, memang kena water jet. Daripada segitu yang dia orang perlukan sangat sekarang. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan.